Hobi Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ada di Gado-Gado, guys, yang ada di Jalan Dr. Sutomo, Kota Samarinda. Pas saya lewat tadi ada Gado-Gado, guys. Ini tumben banget malam-malam ada jual Gado-Gado ini di Kota Samarinda. Oke. Okay. Oh, mantap banget ya. Langsung aja kita coba ya. Udah berapa tahun mulai? Oh, 20 tahun. Udah 20 tahun nih. Mantap banget. Aku satu ya, boleh ya? Iya, makan sini. Satu porsi ya, murah banget, 13.000 ya. Ini kok jualannya malam, boleh? Iya. Emang malam? Iya, memang malam. Oh. Dari jam 5 sampai jam 1. Dari jam 5 sampai jam 1 malam ya. Iya. Mantap, guys. Ini khas mana nih, boleh? Apa ya? Khas mana nih Gado-Gadonya? Madura lah. Madura ya? Iya. Oh, Madura di mana? Bangkalan. Bangkalan ya? Iya. Oh, satu deh, coba. Iya. Lomboknya cabenya 5. Iya. Cabenya 5. Itu apa itu? Harus pakai itu ya? Itu apa itu? Itu cingur. Cingur ya? Iya, namanya oh, bujak cingur. Enggak usah pakai cingur. Iya. Wah, mantap, guys. Bentar ya. Ini Gado-Gado bule siapa ini? Mamanya Siti. Oh, Gado-Gado mama Siti ya? Iya, dokter Sutomo. Oke, guys. Oh, ini kacangnya banyak banget nih. Ini petis ya? Petis boleh? Iya. Petisnya dari Madura juga, bukan? Iya. Belanjanya di mana nih? Ya, pasar mana? Paket. Pasar mana nih belanjanya? Pasar Madura. Oh, pasar Madura? Nggak di pasar sini? Nggak. Oh, jauh banget ya. Naik pesawat itu. Kalau yang lainnya belanja di mana nih? Di sini. Pasar sendiri ya? Iya. Oke, guys, mantap banget. Jualannya sendiri aja boleh? Sama anak saya. Sama anak ya, berdua ya. Dari jam berapa tadi? Jam 5. Dari jam 5 sampai jam 12? Iya, jam 1. Jam 1 malam ya. Oh, mantap banget. Udah 20 tahun, guys, ini jualan di Dr. Sutomo. Mantap banget. Lomboknya 5 aja boleh. 5. Oh, awalnya apa nih? Garam dulu. Garam. Oh, garam dulu, guys. Gula putih. Oh, gula putih. Pakai juga gula putih, enggak pakai gula merah. Pakai gula merah. Pakai gula merah. Wis. Oh, petisnya dari Madura boleh ya? Iya. Kayaknya malam-malam Gado-Gado cuma ada di sini, ya. Iya. Jangannya tahu tek-tek semua. Jarang banget ada orang jualan malam-malam ya, Gado-Gado jualan sampai tengah malam, guys. Cuman ada di Jalan Dr. Sutomo, Kota Samarinda. Oh, siapa itu, boleh? Petis. Gula. Gula merahnya dari Madura juga. Ada. Di sini ya. Iya. Tempe, tahu, oh lengkap. Ini enggak? Oh, itu enggak usah. Wais, lontong. Apa ketupat namanya boleh? Iya. Ketupat lontong. Lontong. Lontong ya.
porsinya banyak juga boleh. Oh dikasih telur lagi, 13.000 udah pakai telur. Iya. Wis mantap. Makan di mana? Oh guys. Halo. Halo, mantap guys, mantap banget. Lihat ini, udah. Cuman di Samarinda nih, ada orang jualan gado-gado malam guys. Malam. Biasa kan kita tahu biasa gado-gado ini makanan untuk di siang hari kali ya, siang menjelang sore. Tapi di Samarinda ada orang jualan gado-gado sampai jam 1 malam, guys. Bayangin. Ini alamatnya di Jalan Dr. Stomo, guys. Dr. Stomo ini patokannya dekat warung jamu atau toko jamu Sido Muncul. Di sampingnya, guys. Kalian cek aja. Papa makan. Tuh. Mantap banget. Yep. Oke guys, kembali lagi di channel Ada Hobi Makan. Mantap. Kita langsung mau coba aja guys ya. Ini udah ada gado-gadonya nih. Gado-gado. Ada rujaknya juga, nggak salah, rujak cingur namanya. Tapi ini nggak pakai cingur guys. Kita gado-gado standar aja. Oke, saya mau coba. Kita review buat kalian apakah enak rasanya. Nanti daripada kalian capek-capek kesini, tiba-tiba rasanya nggak sesuai dengan ekspektasi, kan sayang. Jadi saya mau kasih penilaian dulu. Gimana nih rasanya nih? Kita kasih telur, lontong, pakai kerupuk nih. Oke guys, yang penting kita mau coba bumbu kacangnya dulu. Enak nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan guys. Ini boleh. Wih. Wih, mantap guys. Mantap, Mam. Enak. Wih, enak banget. Wow, mantap guys bumbunya. Berasa. Bumbunya gurih banget. Gurih kacangnya. Kacangnya tuh nggak ada butiran-butiran kacang guys. Ini halus banget ulekannya. Sekali lagi guys. Kita coba. Sekali lagi. Berarti sahabat hobi makan boleh main ke sini ya. Saya rekomendasikan, kalau nilai dari 10, dari 1 sampai 10, ini masuk 8 guys. Wah, nyaris 8. Sempurna. Nyaris. Enak banget. Porsinya juga jumbo ya. Kalau saya sih biasa, kalau makan tahu goreng, dikasih kecap manis, dikasih kecap asin, kayaknya ini nggak perlu lagi. Karena udah, rasanya tuh udah kaya banget. Gurihnya pas, manisnya pas, tinggal dieksekusi aja. Ini mantap banget. Saya rekomendasikan buat kalian semua, sahabat Adobe Makan, yang pengen gado-gado malam atau istrinya yang lagi ngidam malam-malam pengen gado-gado, di sini buka sampai jam 1 malam. Kalian bisa coba ke sini di Jalan Dr. Stomo. Bisa kalian coba. Hai guys, ayo makan. Mantap banget. Oke. Keburu saya udah makan guys, dari tadi udah makan. Jadi saya nggak bisa makan banyak malam hari ini. Jadi saya cuma nyantap sedikit aja. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe guys. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel Ada Hobi Makan. Kalian keren banget. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mantap. Bye-bye. Bye-bye.